teh. Misi Pak. Ya. Yeah. Mau pada kemana ini Pak? Ini mau pada ke laut. Oh, kerja di proyek ini? Proyek pembangunan dermaga ya. Ini PT apa Pak? PT Mitra Construction. Bapak bagian apa Pak? Saya bagian ininya apa namanya? Pematangan bambu. Jadi dipasang bambu juga gitu? Iya, untuk sementara kan bambu dulu. Untuk jembatan darurat dulu. Oh iya. Nantinya kan ada pengecoran. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Sama-sama. Oh iya, dengan siapa Pak? Dengan Bramono. Bramono. Ya. Asal mana Pak? Asal Jawa Tengah. Jawa Tengahnya? Ciregol. Ciregol. Ya. Wih, keren Pak. Hati-hati Pak. Ini pembuatan dermaga wisata Likupang Barat. Hotel Eco Family. Yang dibangun oleh PT Mitra Construction. Alhamdulillah alhasil udah mencapai 40%. Halo Papa, ketemu lagi. Iya. Selamat pagi menjelang siang, Kak. Dengan siapa ini? Dengan Mas Amri. Mas Amri. Iya. Kemarin Mas Opik. Sekarang udah ganti beton. Nih, mereka tukang-tukang handal yang memasangkan dermaga. Marilah kita gotongan bambu kayak iya. Marilah kita pajejit sukuna. Ini rencananya mau bikin apa, Mas? Apa, Mas? Mau bikin apa ini rencananya, Mas? Ini. Iya. Buat bambu, buat dinding. Oh, dinding. Oh. Asalnya dari mana, Mas? Ciregol, Mas. Oh, asli Ciregol, asli. Pantesan hitam ya?
Ini orang mana nih? Gimana Pak? Asli mana? Saya asli dari Serang. Oh. Jadi mau bikin rakit penyeberangan. Antara? Antara Pulau Likupang sama Peputungan. Oh, begitu ya Mas. Bikin apa sih ini Mas? Nah ini yang sedang jebur ke laut tadi, katanya kalau nggak jebur ke laut badannya gatal. Orang mana aslinya Mas? Jetak Pak. Oh Jetak. Iya Pak. Oh, berarti asli Jetak ya? Iya Pak. Jetak itu arah mana sih? Jawa Tengah Pak. Oh Jawa Tengah. Bikin apa ini Mas? Buat nyebrang ke Jetak gitu. Wih. Nih pasukan berani nyelam dikomandain oleh Bapak Darkoni. Nih ini lagi di video nih, nanti buat di YouTube. Barang-barang seperti ini apa namanya, alat untuk memasang jeti atau tapak. Oh nancep itu mawa.